Selamat siang teman-teman. Bertemu lagi dengan saya dalam kondisi yang sangat mendung teman-teman. Sepertinya masih pagi, tapi ini mendung. Dan kita akan berburu tanam-tanaman maupun tanam-tanaman unik maksud saya, maupun bonsai. Oke teman-teman, kita berburu di sungai yang berarus sedang ini, tidak terlalu deras, juga dangkal, tapi yang cukup riskan adalah batunya yang licin. Kalau di darat begini tidak licin teman-teman. Kalau sudah nyemplung, licin sekali. Saya mencoba memburu tanaman yang berakar unik teman-teman. Terus kita bikin niagari atau expose akar. Dan sering sekali ketika saya berburu tanaman-tanaman unik ini untuk expose akar, saya tidak mempertimbangkan sama sekali bentuk daunnya, besar atau kecil, berkerigi atau bukan atau tidak. Yang penting akarnya bagus, liukannya oke, langsung saya ambil. Di depan ini ada tumbuhan unik. Oh, puring. Kayunya kuat, teman-teman. Puring bisa juga saya ambil kalau bentuk akar maupun batangnya meliuk-liuk. Saya suka yang meliuk-liuk teman-teman. Saya ketemu akar ini, barangkali bagus. Nah, tapi sayangnya akar-akar saja teman-teman. Wow, ini dadap. Oke teman-teman, di bagian bawahnya saya masih belum tertarik. Wow.
Ini mungkin masuk ini teman-teman. Ketemu puring lagi. Di sampah sayangnya. Wow, ini mantap teman-teman. Kita ambil dari sini. Ya teman-teman, coba kita usahakan ngambil yang ini. Kelihatannya oke teman-teman. Nah ini mantap. Tapi saya mau mengambil sisi yang ini teman-teman. Berarti harus dipotong sebelah sini. Ini jadi saya mau ngambil yang ini teman-teman, sampai sekian, sampai di sini. Oke, kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, saatnya kita mengeksekusi ini. Memang agak susah tapi perlu diusahakan untuk mendapatkannya teman-teman. Terangkat juga teman-teman. Ini teman-teman hasilnya dari atas ini. Mantap.
Mantap sekali. Kuring yang cantik. Semoga nanti di rumah sehat, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu perburuan kita hari ini. Ini yang saya dapatkan, semoga bisa selamat nanti sampai di rumah dan bisa tumbuh dengan sehat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.